Selamat pagi, saya bersama Marcelino Derian. Marcelino Derian dari kelas 11 PS2. Hari Senin seperti biasa berjaga-jaga. Marcel, keadaan hari ini? Keadaan hari ini aman. Tadi ditemukan satu kunci motor yang masih bergantung. Biasanya menemukan handphone, tapi bersyukur hari ini tidak ada menemukan handphone. Berarti kurang sudah teledor mereka. Katanya kemarin ada handphone hilang katanya. Di motor. Di motor tuh kalau misalnya kami menemukan handphone tuh selalu dikasih ke pos biar ngambilnya ke pos. Di antara hari Selasa sampai hari Kamis rasanya kejadian. Kami patroli yang untuk keliling motor nih hari Senin ya, Pak. Nah, ini pesan pemirsa, kalau bisa dari Senin sampai Jumat mulai rajin-rajin dibagi lah. Siap. Ya. Tukar dulu posisinya. Mana nih? Gimana keadaannya? Cuaca? Mang, cuaca. Nah, Mamang ada di belakang. Sini, Mang. Nah, Mang. Kapan lagi kita bikin video-video? Gimana, Mang? Keadaan cuaca, Mang? Keadaan cuaca untuk hari ini buruk karena asapnya semakin kelihatan dan sangat mengganggu untuk pernapasan. Jadi, dihimbau untuk seluruh masyarakat atau teman-teman yang berada di sekolah dan di luar untuk mengenakan masker. Karena kita bisa terkena penyakit pernapasan seperti flu, batuk, dan pilek. Tapi kita bertiga nih gak pakai masker. Kamu milih masker apa? Aku bukan masker bengkok. Aku kumpul masker aja. Kira-kira prediksi kita nih. Ya, yuk, tanya aja, Bu. Kira-kira prediksi kita nih semakin memburukkah sampai titik optimal atau jadi begini aja sampai nanti datang musim hujan. Boleh lihat nih, Pak. Musim hujan ini kan masih lama juga loh. Bulan-bulan lagi. Kayaknya kayak gini-gini aja atau makin tebal, kecuali ada hujan buatan dari pemerintah. Tapi kayaknya mungkin hujan buatan ini tidak diturunkan karena ada asap bencana-bencana yang lain ya. Salah satunya yang di Palu lah, Donggala, Sulawesi Tengah itu berat. Habis itu yang di Lombok, Sumbawa juga belum selesai. Datang lagi keadaan seperti ini harusnya bisa diantisipasi kalau masyarakat itu sadar dengan mengelola hidup tanpa membakar. Sayang masyarakat kita ini bos. Nah itu sayang masyarakat kita ini masih tidak berpikir kesana. Ini juga bagian dari bencana kita. Ya, selamat pagi kawan-kawan. Itulah dari kami bertiga, anggota patroli keamanan sekolah SMA Negeri 2 Palangkaraya hari ini. Semangat! Semangat!